Welcome back to my channel. Okay, hari ini Dila nak masak ikan siakap steam lemon. Ha, tapi disebabkan bekas untuk letak kat pengukus tu tak ada, cari tak jumpa dah pas mana. So terpaksalah kukus dulu dia secara berasingan, kemudian buat dia punya kuah lah. So ini bahan-bahan dia. Ada bawang putih, bawang Holland, halia, cili merah dengan cili hijau dipotong, kemudian sedikit carrot, kemudian kemudian satu biji tomato, ni serai yang dah ditumbuk. Yang ni bahan yang terakhir lah nak add on nanti. Ni daun sedari seperahan lemon, nak bagi masam-masam macam tu. Lepas tu ni ialah air tepung jagung, nak bagi pekat sikit. So macam biasa cukup rasa. Ikan ni basuh, bersih-bersih, belah, buang sisik, kemudian slicekan dia garis-garis macam tu. Kelah. Ha. Okey, jom kita masak. Okey, so kena kukus asin lah. Okey. Dalam biasanya dalam 15 minit macam tu dah okey. So dekat dalam perut ikan tu, okey, ikan ni lumur dulu dengan garam sikit. Kemudian letak serai kat dalam perut dia bagi wangi-wangi ikan tu. Okey, kita tunggu 15 minit. Okey, nampak tak? Dia dah memang kukus dah siap complete. Okey, so sekarang ni nak buat kuah dia. Okey, ni ikan yang memang dah siap kukus. Okey. Kemudian okey, kita letak semua bahan ni dekat dalam ni. Alright. Okey, kita taruh serai. Bawang ni kalau macam terbanyak ke, macam agak-agak je lah. Bawang putih. Batang sedari tadi tu, halia, okay, lepas tu kita masukkan air tepung jagung tadi. Perahan lemon. Kita punya tomato. Okay, kejap. Yang tadi okay, kita bagi dia kuah dia lebih sikit lah. Lagi lebih-lebih bahan tadi. Alright, lepas tu masukkan cukup rasa ni. Mana ambil lemon? Macam agak-agak dia buat tadi dah ada garam. Letak lemon. Itulah biasalah kalau dah masak dengan anak dara ni. Okey dah. Lepas tu kita kukus. Alright. Kita kukus balik. Okey, untuk yang tak akhir sekali. Okey, kita letak lemon. Lemon, ketumbar dan cili. Okey, kemudian lebih kurang dalam 5 minit lagi dah boleh lah untuk api. Okey, dah siap. Setelah angkat di dalam pinggan tadi. So
So memang cukup rasa manis masam masin. Tak sabar nak makan. Okay, thank you korang yang watching. And then kalau nak cuba boleh lah. Mesti sedapnya.